Di sini saya sudah menyiapkan bahan yang sudah dilapisi dengan tricot. Karena kain ini sangat halus dan lembut, maka dibutuhkan tricot untuk membuat teksturnya lebih kaku. Cetak pola pada kain sebanyak 2 buah. Minus atau kekurangan dari pola model ini adalah akan ada banyak kain yang terbuang karena penempatan pola tidak bisa dimaksimalkan. Pola model ini bisa juga diubah menjadi pola model biasa dengan cara dilipat dan ditambahkan sekitar 1 cm untuk kampuhnya. Pola model biasa bisa lebih memaksimalkan penggunaan kain, karena kain yang akan terbuang lebih sedikit. Berikut ini saya contohkan lagi bagaimana penggunaan pola model sambung dan pola model biasa jika menggunakan kain dengan ukuran yang sama. Dengan ukuran kain ini, jika menggunakan pola model biasa, maka akan mendapatkan 1,5 masker. Sisa-sisa kain dari pola model biasa akan lebih sedikit yang terbuang. Dan saya akan bandingkan dengan menggunakan pola model sambung. Berapa yang akan kita dapat ya? Ternyata, jika menggunakan pola model sambung, hanya cukup untuk mendapatkan 1 masker. Jadi, kesimpulannya, jika menggunakan pola model sambung, kelebihannya adalah pengerjaan masker bisa lebih cepat. Dan kekurangannya akan banyak bagian sisa-sisa kain yang terbuang. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Apakah ingin pengerjaan yang lebih cepat atau ingin lebih menghemat bahan?